Oke guys, assalamualaikum guys, selamat siang, selamat jumpa kembali bersama Wak Digi Channel ya di pasar tradisional Desa Manis, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Indonesia. Kali ini kita berada di tempat jual ikan ya, di belakang ini bukannya segar-segar ini dari Tanjung Balai ini baru datang. Ini ada ikan gembung, cumi, ada bawal, ada risi, ada nangin. Ini masih belum disusun lagi. Ini ada ikan jigit nangka, ada kanoga, ikan macam-macam nih, ada udang. Yang mau kerangnya juga banyak di sini. Kerang bulu, kerang ini buka-buka ini. Jago, ya, jago, lengkap sini. Oke. Kita keliling-keliling lagi. Wah, ini kerangnya mantap nih, kerang nibung. Ini kerang nibung semua. Ini, iya, ini YouTuber. Wak Digi Channel nama channelnya ya. Wak Digi Channel. Ini udah hampir 200.000 nonton. Iya. Ini subscribe-nya baru 450 lebih ya. Menjelang 1000 subscribe ini. Separuh lagi. Oke, kita ini bangnya. Ini kurang sih loh, Wak Lidah semua men. Jadi mau untuk kondin dulu ya, mau main. Oh, ke India, ke Malaysia, gua. Iya lah, ke Malaysia nanti mau sebelah deh. Iya, Rusia, India. Nah, ini bagian ikan tawar ya. Ada ikan sepat siam, ada ikan tembakang atau bulan-bulan. Juga ada ikan tawes. Oke, Mbak. Kita lanjut lagi jalan-jalannya. Nah, ini ikan bungkusan untuk makanan kucing gitu, Pak. Ikan bungkusan untuk makanan. Juga lah itu dijual itu. Oke, kita lanjut lagi keliling-keliling. Ah, ini ibu yang beli ikan tadi, kali ini beli kikil ya. Ini baru masuk channel YouTube ini, Wak Digi Channel. Jangan lupa nanti kalau udah nonton di subscribe. Oke. Oke, ini ada ini bagian jual cabai, bawang. Loh, hei, nyari iwak gembung, gembung rebus, hei, cariin. Oke, kita masih lanjut lagi jalan-jalannya kali ini. Masih bersama Wak Digi Channel ya, kali ini di pasar tradisional Desa Manis. Ini 310 ini ya. Oke, ini ada. Ini Mbak Rimsi yang lagi. Itu dia. Udah lama nggak eksis dia. Iya, tiap hari jumpa ini. Wah, ini apa, Pak Lobi? Lagi dikusuk-kusuk lah, ha, mantap. Wah, langsung katanya. Wah, ini jual bumbunya. Serba 2000 bumbunya. Kita lanjut lagi ke depan ya, kalau tadi dari belakang ini ke depan. Wah, iya, ini lagi asikin berdua yang menjatuhkan dagangannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini jual gamis ya. Hanya mau jual gorengan, tapi gorengannya belum. Oke, masih pasang. Masih dipasang-pasang ya, setelahnya. Oke, ini ada jual kerupuk sebelah sini. Ini ada jual sayur ramen. Oke,
Oke, mantap. Halo DJ Channel. Oke, ya. Cabai merah hari ini 8.000. Ah, 8.000 turun ya. Cabai Aceh. Ah, biasa 11.000, 12.000 ini 8.000 nih. Oke, murah. Cabai Aceh. Murah. Tantung dari orang-orang. Iya, kita keliling-keliling lagi. Di situ ada obral ya. Nah, obral pas. Oke nih, bersama jeruk dari Brastagi. Wow, besar kali jeruknya nih. Wow, boleh dari dekat nih. Mantap nih, masih segar lagi nih. Guys, balik lagi nih. Iya. Oke, beli jeruk kalau mampir kemari ya ke pasar desa manis. Ah, ini ada Pak Jul ya. Oke, masih dengan dagangannya. Oke, ini masih di pasar tradisional Desa Manis, Kecamatan Plorayat ya, Kabupaten Asan ya. Ini ada jual pakaian anak-anak ya. Nah, silakan, ada abang kita juga mau jahit sepatu, jahit sandal ya, semua ada. Ah, ini ada jual sawo. Sawo sama rambutan tetap ya. Harganya 10 sama 5.000. Ah, itu ha, lagi melaku kan ya. Belok lagi lah. 10 sama 5.000 sawonya ya. Iya. 10 sama ah, rambutannya 5.000. Wah, ini dia. Merah-merah nih. Ini namanya rambutan ini ya. Kalau di daerah lain mungkin tak apa namanya kan. Karena ini ditonton di seluruh dunia YouTube-nya. Ah, ini sawo. Sawo. 10.000 ya, 10.000. 10.000 sawonya. Ah, ini abang kita Harry Lau. Ah, ini apa abang kita yang reparasi jam dan jual jam tangan berbagai merek. Iya. Muka. Ah, ini yang paling yang sering ditampil di YouTube ya Mbak inilah yang seringnya. Ah, wow, kalau 10 kali lebih lah. Mantap lah pokoknya. Di YouTube dia terkenal ini, Mbak jual tahu. Oke. Okay. Iya. Kasih jeruk ya. Ah, kita liput terus ke sana ini ya. Ini sudah 7 menit kita buat video. Ah, ini abang kita masih baru datang lagi. Menjual es krim. Ah, ini ya jual gorengan juga baru siap-siap. Mau menggoreng ya. Nah, ini jual hijab. Ya, ini jual hijabnya masih apa sih, bukan dia masih ngechat suaminya. Halo. Oke. Ah, ini Bu ini ya jual apa? Serabi. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, kita akan lanjut lagi sana. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.